Selamat datang di Nasya Maret. Harganya murah, meriah, muntah. Huh? Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku. Dan halo semuanya. Halo Nino. Monyet, bukan? Aku adalah Nasya Kaila Nadipa. Subscribe ya. Oke. Hai guys, jadi kemarin aku baru aja ubah kolam renang menjadi kamar. Nah, sekarang aku bakal buat ubah kolam renang menjadi minimarket. Namanya bakal aku membuat jadi Nasya Maret. Bukan Indomaret guys, tapi Nasya Maret, oke? Okay? Aku bakal jual beneran guys. Dan semoga aja ya, yang beli banyak. Amin. Oke teman-teman, sebelum mulai subscribe dulu guys, please 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 subscribe di bawah, like dan komen. Kalau like-nya sampai 50.000 like, aku bakal buat video mengenai kolam berenang lagi guys. Oke. Okay. Mari kita buat guys, let's go. Oke guys, aku bawa kardus-kardusnya untuk rak-rak jajan snack-snacknya guys. Mari kita tempelin guys semua kardus-kardus ini. Sebagai rak-raknya guys, nanti aku bakal letak barang-barang yang aku mau jual di sini. Sini. Oke teman-teman, ini semuanya udah aku atur guys rak-raknya. Tuh, keren banget. Nah, sekarang yuk kita isi guys barang-barangnya. Let's go. Ini dia snack dan barang-barang yang mau aku susun di minimarket Nasya guys. Oke guys, aku bakal masukin semua barang-barangnya guys. Kita susun ya. By the way guys, aku juga udah ngasih harga di sini ke semua barang-barangnya guys, biar nanti pembeli aku tahu semua harganya guys. Dan enggak banyak tanya sama aku. Yang bagian sini udah aku isi, next aku mau lanjut ke sana guys. Ini harganya 15.000 guys. Oke guys, jadi ini minimarketnya udah aku isi dengan barang-barang guys. Ada yang kurang deh. Oh iya, aku lupa tambahin tulisan di belakang guys. Kita harus tambah tulisan di belakang biar seperti minimarket guys, biar laku dagangannya. Ini dia tulisannya, Nasya Maret. Yuk kita pasang guys. Udah maghrib ini, tapi
ada juga satupun orang yang beli dagangan aku. Mana udah ngaji. Yaudahlah, aku siap-siap mau sholat dulu. Mana tahu kalau aku setelah sholat banyak orang yang beli dagangan aku. Amin. Mau siap-siap sholat dulu. Alhamdulillah, akhirnya udah selesai juga aku sholat. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di Nasya Maret. Harganya murah, meriah, muntah. Bengek aku. Dibuka selama 24 jam. Masih bagus apa enggak? Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bu, dipilih-pilih barangnya. Makasih ya. Iya, iya. Buka malam ya, saya suka. Karena saya bekerja. Ya silakan Bu. Saya belanja keperluan untuk harian aja. Gimana ya? Oh yang ini. Oh, enggak ada harganya. Ini deh yang ada harganya. Ini 1001. Iya, boleh. 3000. Waduh, gak bisa Bu. Oh. Kasihan anak saya banyak perlu makan. Itu harganya 1000, masa satunya jadi 200 perak? Yang ada saya rugi Bu. Oh. Atau 1004? Jadi rugi ini. Nggak bisa Bu, maaf banget Bu. Nanti aku malah bangkrut. Oh no. Ya udah deh kalau begitu, nggak jadi saya beli. Oh. Bu. Ya udah deh Bu, ambil deh 4. Oh. Boleh? Ya. Oke. Okay. Saya ambil ya. Iya. Masa harganya 1004. Karena saya nggak ada uang 1000, jadi saya kasih 2000 aja lah. Makasih Bu, tapi tetap rugi juga saya Bu. Yaudah deh Bu, nggak apa Bu. Titip salam ya sama anaknya ya Bu ya. Iya. Jangan bandel anaknya Bu kayak ibu. Walaupun nggak untung, yang penting balik modal deh. Aduh. Selamat datang di Nasya Maret. Silakan berbelanja. Dicek dulu suhunya ya kakak. Iya. 36,2 suhunya. Oke. Kak. Aman. 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 Silakan dipilih-pilih kak. Wah, alhamdulillah. Walaupun 2000 tetap bersyukur. Semoga dagangan aku laris. Amin. Itu kok
sedikit banget ya. Ini kan tadi ada satu, terus ini ada lagi tadi. Di sini juga ada. Kok pada hilang ya tiga barang aku ya? Padahal kan kakak tadi kan cuma beli satu barangnya. Hah? Hilang gimana ini? Apa jangan-jangan dicuri pocong? Oh no. Kayaknya kakak itu deh yang mencuri. Rugi lagi. Ya. Yes, akhirnya aku dapat barang banyak. Kali ini aku gak ketahuan aku mencurinya. Ah, males banget. Yang ada aku jualan rugi. Padahal kan aku jualan di kolam renang. Pasti orang-orang pada suka. Yang ada malah rugi. Aduh, aku pengen belanja nih, mana lapar lagi. Ini mart apa sih? Kok kayak dekil banget ya? Oh no. Mana aku pengen belanja. Ya udah deh, aku mau turun. Aduh, kok tangganya kayak gini? Si mana turunnya ini? Aku takut kesandung. Aduh. Oke. Ini lah. Oh. Dek. Halo. Ini kok yang punya toko malah tidur ya? Halo? Mbaknya? Dek? Ah, Dek? Halo? Kok malah tidur sih? Aduh... Halo, Mbak! Selamat datang di Nasya Market! Maret! Harganya murah, meriah, muntah! Huh? Dicek dulu ya, Kak, suhunya? Boleh. Di sini aja di tangan. 33,9 kak. Aman kan? Aman. Aku mau beli jajanan di sini. Apa yang paling mahal mau aku beli? Apa di sini? Coba yang paling mahal. Ah ini kak nih. 15.000 nih kak. Hah? 15.000 doang. Gak ada yang lebih mahal. Aduh. Ah itu kak. Roka. 20.000. 20.000 doang? Iya. Gak ada yang lebih mahal lagi di Nasya Mart ini. Sombong amat. Ada sih kak saat ini. Aduh, kalau ngeliat yang murah-murah kepala jadi pusing. Udah, aja deh. Biar aku borong aja semuanya ya. Aku mau borong semuanya ini. Seriusan kak? Seriusan. Dari ujung sampai ke ujung sana, semua aku borong. Sama meja-mejanya gak perlu. Nih sama yang tadi bekas tensi saya nih, saya borong juga. Yaudah kak, totalnya... Totalnya berapa ya? Mahalin aja, biar banyak untuk. Ah, totalnya 20 juta aja, Kak. Hah? 20 juta doang? Iya. Yakin ini semua? Iya. Nih, isi kartu aku yang ini ada 100 juta. Isi yang ini ada 300 juta. Jadi, itu buat kamu semuanya ya, biar kamu juga bisa memperbaharui market kamu biar lebih bagus lagi. Ada lagi enggak, Kak? Kamu mau belanjaan aku juga? Mau dong. Oh ya udah deh, nih ambil semuanya ya. Semuanya buat kamu, ini buat kamu. Ya, ini sama jam tangan aku juga deh, aku enggak butuh, di rumah ada banyak. Ya, ini buat kamu juga. Ini dompet deh sekalian. Ya, aku mau pulangkan kosong aja. Tas, Kak. Tas ya, tolong ini tas juga deh. Semuanya tolong. Makasih banyak, Kak. Tolong ya ini diantar ya ke mobil aku parkir di depan. Ya udah, Kak, aku tinggalin aja.